بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث طرق النجاح. يلتقي محمد بأحد طلاب معهد مارا المتوسط للعلوم بكوبان باسو، اسمه محمود، ومحمود طالب ناجح متفوق في هذا المعهد، وهما يتكلمان أمام مكتب المعهد عن طرق النجاح. الدرس pelajaran الثالث yang ketiga. طرق النجاح. طرق makna dia jalan. An-najahi kejayaan. Jalan-jalan kejayaan ataupun cara-cara untuk mencapai kejayaan. Yaltaqi, kamu terjemah, tulis terjemahan tu. Kalau tak tahu, kamu bawa kamu tulis. Yang dah tahu tak payah tulis. Saya terjemah satu-satu supaya kamu pun tulis makna dia ikut perkataan yang saya terjemah. Yaltaqi maknanya bertemu. Muhammadun Muhammad. Bi ahadi dengan salah seorang. Tullabi pelajar-pelajar. Ma'hadi mara al-mutawassit lil'ulum. Kesemua perkataan ini terjemahan dia ialah MRSM. Bi Kubang Pasu. Di Kubang Pasu. Ismuhu namanya, nama salah seorang pelajar tadi ini yang ditemui oleh Muhammad tadi, Mahmudun. Mahmud. Wa Mahmudun dan Mahmud talibun merupakan seorang pelajar. Najihun berjaya. Mutafawiqun dengan cemerlang. Mutafawiqun ni maknanya cemerlang. Fi di ataupun di dalam hadza ini al-ma'had, maktab ini. Maktab maksudnya maktab ini. Wahuma dan mereka berdua. Wahuma, wa makna dan, huma mereka berdua. Yatakallamani bercakap ataupun berbual. Amama di hadapan. Maktabati PSP al-ma'had maktab. An mengenai turuqi cara-cara ataupun jalan-jalan an-najahi untuk mencapai kejayaan. Muhammad. Ya Mahmud, anta ma'rufun bi talibin najihin mutafawiqin fi كل الاختبارات. ما سر نجاحك؟ محمود. حقيقة يا أخي، الجد والاجتهاد والتخطيط الدقيق مهمة جدا، لأنها أساس النجاح في جميع الأعمال. محمد. ما هو الطريق الذي تسلكه؟ محمد. يا محمد، يا محمود. ويا itu maknanya wahai. Anta awak ma'rufun famous ataupun terkenal bi talibin sebagai pelajar najihin yang berjaya mutafawiqin cemerlang fi di dalam kuli setiap al-ikhtibarat ujian. Dalam semua ujian, setiap ujian dia cemerlang. Ma apakah sirru rahsia najahika kejayaan kamu? Mahmud jawab, hakikatan sebenarnya, ya wahai akhi saudaraku, al-jiddu tekun
wal ijtihad dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tekun dan usaha saya tak cukup lagi. Ada lagi wat takhtitu dan perancangan. Ad-daqiq yang halus, yang teliti. Ad-daqiq ini halus maksudnya teliti. Maksudnya teliti dalam membuat perancangan. Muhimmatun adalah penting, jitan sangat. Li'annaha kerana ianya, kesemua tadi, usaha, tekun dan perancangan yang rapi adalah penting. Li'annaha kerana ianya, asasu merupakan asas an-najahi, kejayaan. Fi, di dalam, jami'i, semua al-a'mal, kerja. Maknanya bukan belajar sahaja, maknanya kerja-kerja lain pun mesti macam ini juga. Ada usaha, ada tekun dan ada perancangan. Ha, ini penting untuk kamu ingat. Untuk nak mencapai kejayaan ni, untuk capai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan, ini asas dia. Muhammad tanya lagi, ma apakah? Huwa at-tariq, apakah jalan atau cara? Alladhi yang taslukuhu, kamu laluinya. Apakah jalan yang kamu lalui? Ha, sekarang tadi ada asas, lepas tu kita nak lalui macam mana? Ha, soalan ni baik dan bagus. Ha? Mahmud, uraji'u durusa kulla yaumin wa uaddi alwajibatil madrasiyata fil lailati wa unaqishuha ma'al asdiqai fi awqatil faraghi wa uqabilu al muallimina wal muallimati 'indal hajati. Azim, hal tal'abu usratuka dawran kabiran fi hadha an-najahi? Tab'an, yansahuni abi bi an usalli kathiran kas-salawatin nafilati wa aqra al-qur'ana wa astaina billahi da'iman bi salatil hajati wa atawakkal 'alayhi fil a'mali kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah wa kadhalika tudhakkiruni ummi bil muhafazati 'ala sihhati. Ini jalan-jalan dan cara-cara dia yang dilalui oleh Mahmud. Yang pertama, uraji'u, saya mengulang kaji. Ad-durusa, pelajaran. Kulla yaumin, pada setiap. Kulla, pada setiap. Yaumin, hari. Maknanya ulang kaji pelajaran setiap hari, tak tinggal. Sebab tu dia cemerlang. Yang pertama. Yang kedua, uaddil wajibatil madrasiyata. Uaddi, saya menyelesaikan. Al-wajibati, tugasan-tugasan. Al-madrasiyata, sekolah. Kerja sekolah diselesaikan. Fi, pada al-lailati, waktu malam. Pada waktu malam, selesai kerja-kerja sekolah. Yang ketiga, wa unaqishuha, dan saya membincangkannya, bincangkan pelajaran-pelajaran tadi, ma'al asdiqa', bersama dengan kawan-kawan. Perbincangan dengan kawan ataupun perbincangan kumpulan adalah penting. Bila? Fi, pada awqati, waktu. Al-faragh, lapang. Waktu lapang, cari kawan, buat perbincangan, adakan perbincangan. Berapa dah? Satu, uraji', dua, uaddi, dan yang ketiga, unaqish, dan yang keempat, wa uqabilu, dan saya menemui
Al-Mu'allimin, guru-guru lelaki. Wal-Mu'allimat, guru-guru perempuan. Ainda, pada ketika. Al-Hajati, perlu. Pada ketika perlu. Pada ketika tak faham. Bincang pun tak bertemu jawapannya. Jumpa go. Bukan minta pergi nak rehat saja, pi kat bilik guru. Sebab bilik guru ada aircon. Macam tu, bukan macam tu. Buang masa. Muhammad jawab, azim, hebat. Cara langkah yang kamu lalui, wahai Mahmud, adalah hebat. Muhammad kata, hal adakah tal'abu, memain peranan, usratuka, keluarga kamu, dauran peranan kabiran yang besar, fi, di dalam, hadha, ini, an-najah, kejayaan. Maknanya adakah keluarga juga memainkan peranan penting dalam kejayaan ini? Mahmud jawab, taba'an, memang. Yang sahuni, ini yang pertama, yang sahuni, menasihati akan saya, abi, oleh ayah saya. Maksudnya ayah saya menasihati saya. Apa yang ayah nasihat? Yang pertama, bi'an usalliya, supaya saya sembahyang, kasiran, banyak, banyak sembahyang. Jangan anggap bila kita banyak sembahyang buang masa. Tidak, banyak orang-orang yang berjaya, yang besar, yang hebat, mereka ni banyak melakukan sembahyang. Seperti bakar, seperti as-salawati, sembahyang, sembahyang an-nafilati, sunat, banyak sembahyang sunat. Bila banyak sembahyang sunat menghadap Allah, mereka berjaya. Wa aqra'al qur'ana, dan saya membaca al-Quran. Ini juga ada dalam YouTube orang Arab yang hebat, yang hebat, dia kata dia membaca al-Quran dan dia jangan terlintas dalam hati pun. Bila kita baca al-Quran akan membuang masa kita, akan mengganggu masa, malah sebaliknya. Ni apa orang yang hebat ni kata, dia boleh banyak menyelesaikan masalah apabila dia banyak membaca Al-Quran. Itu yang kedua, nasihat ayah tadi. Yang ketiga, wa astaina billah, dan saya, ayah saya nasihat supaya saya memohon pertolongan. Astaina, mohon pertolongan, billah, kepada Allah, daiman, selalu. Cara dia macam mana? Bi solati, dengan melakukan solat al-hajati, hajat. Apabila dia perlu kepada Allah, dia akan sembahyang hajat. Katakan dalam sehari itu 10 kali hajat dia perlukan hajat kepada Allah, maka dia lakukan solat hajat 10 kali. Bukan nanti nak tunggu nanti majlis yang dibuat oleh sekolah baru nak sembahyang hajat. Tidak. Apabila kita perlu kepada Allah, kita lakukan sembahyang hajat. Ini nasihat ayah, ayah Mahmud tadi. Bila dah buat semua tu, ayah Mahmud pesan lagi, bila dah semua dah selesai, sembahyang sunat banyak, baca Quran, selalu baca Al-Quran, mohon pertolongan dengan sembahyang hajat, lepas tu atawakal, bertawakal, saya bertawakal alaihi, kepadanya, kepada Allah, fil a'mal, di dalam melakukan semua kerja tadi. Lepas tu bertawakal. Kama seperti ini, kama seperti mana qala, telah berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berfirman, fa iza azamta, maka apabila azamta, kamu berazam ke atas sesuatu kerja, fatawakal, maka kamu hendaklah bertawakal, berserah Allah, kepada Allah, selepas kita berusaha. Itu yang pertama tadi, yang nasihat ayah tadi. Kemudian wakadhalika, dan begitu juga. Ini yang kedua, peranan keluarga. Wakadhalika, dan begitu juga, maksudnya memainkan peranan dalam kejayaan saya ini. Saya bermaksud Mahmud, tuzakiruni, mengingati akan saya ataupun memperingatkan saya, ummi, oleh emak saya. Maknanya emak
sentiasa memperingatkan saya bil muhafazati, supaya menjaga, memelihara arsihati, kesihatan, jaga kesihatan, supaya sentiasa sihat, tak batuk selalu. Macam kamu, kamu ni selalu batuk dalam surau, batuk macam satu irama, katak macam katak, katak menyanyi dalam mayang. Kalau di surau batuk sebab kamu tidak menjaga kesihatan. Tetapi Mahmud, dia menjaga kesihatan. Barulah kita boleh study dengan baik. Alisti'abu. Alisti'abu makna kefahaman. Yang ini kamu kena tulis. Ya? Kamu kena salin soalan ini dalam buku kerja. Lepas tu buat jawapan dalam buku kerja. Biman yaltaqi Muhammadun. Biman, dengan siapakah? Yaltaqi, bertemu Muhammadun, Muhammad. Maknanya Muhammad bertemu dengan siapa? Masmu ataupun ma'ismu. Ini kalau kita baca satu-satu, baca terus. Masmu hadha talibi. Ma apakah? Ismu, nama. Hadha ini at-talibi, pelajar. Maknanya pelajar ini. Apa nama dia? Waman huwa. Waman, dan siapa? Huwa, dia. Mana siapakah dia ni? Salisan, yang ketiga. Aina yatakallamani. Di manakah yatakallamani, mereka berdua bercakap? Saya terlupa bagi tahu jawapan tu. Cara jawapannya, buang perkataan soalan. Nombor satu, buang biman. Kita jawab dah. Yaltaqi Muhammadun bi, dengan siapa? Dot dot dot. Masmu hadha talib. Jawapan ni buang ma. Ambil balik. Ismu, nama hadha talib, pelajar ini. Bubuh nama dia. Waman huwa, dan siapakah dia ni? Kita dah dapat nama dia. Tapi dia ni terkenal dengan apa? Siapa dia? Man huwa, siapa dia? Aina yatakallamani. Soalan ni ialah aina. Buang perkataan aina, ambil balik. Yatakallamani, mereka ni bercakap di mana? Amma dha yatakallamani. Amma, amma ni dua perkataan. Satunya an, kemudian yang keduanya ma, digabung jadi amma. Amma mengenai apa? Dha kah? Mengenai apakah yatakallamani, mereka berdua bercakap? Ma apakah siru kejayaan, siru rahsia najahi kejayaan Mahmud? Buang perkataan soalan, ambil balik. Siru najahi Mahmud dot dot dot. Ma huwa at-tariqu allazi salakahu Mahmud lin-najah. Ma huwa, apakah dia? At-tariqu, jalan. Allazi, yang. Salakahu, yang dilalui Mahmud, oleh Mahmud. Lin najah, untuk mencapai kejayaan. Buang perkataan mahuwa, ambil balik. At-tariqu, ini dalam jawapan. At-tariqu alladhi salakahu Mahmud lin najah dot dot dot. Mahuwa, apakah dia? Ad-dawru, peranan. Alladhi, yang. Tal'abu, dimainkan. Usratu, oleh keluarga Mahmud. Fi, di dalam. Hadhan najah, kejayaan ini. Buang kataan mahuwa, ambil balik jawapan. Ad-dawru alladhi tal'abu usratu Mahmud fi fi hadhan najah dot dot dot. Al-mu'jam, bahagian ini kamu kena hafal. Untuk hafazan ini, seperti yang saya beritahu dahulu, sebelum-sebelum ini, nak apa, jangan baca sekali terus nak ingat. Kita kena baca banyak kali, ulang baca. Target yang pertamanya, kamu katakan kamu ulang baca 10 kali. Mutafawiqan, cemerlang. Ikhtibarat, peperiksaan. At-taktik, perancangan atau teknik. Uqabilu, saya jumpa. An-nafilah, sunat. Al-muhafazah, penjagaan ataupun memelihara. Lepas tu ulang balik kali kedua.
Habis pula, ulang balik kali ketiga, ulang balik kali empat sampai 10. Lepas tu baru set nak masuk dalam minda kamu. InsyaAllah cepat ingat kalau buat macam tu.